pada rusak api, ya Allah, astagfirullah. Musibah angin kencang kembali menerjang wilayah Kabupaten Cilacap pada Rabu sore 1 Maret 2023. Kali ini angin kencang terjadi di Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari. Kejadian tersebut berlangsung sekitar sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Camat Bantarsari menuturkan, total ada 146 rumah warga yang rusak akibat tersapu angin kencang. Rinciannya yakni 140 rumah rusak ada di wilayah Dusun Sidamulia dan 6 rumah rusak ada di Dusun Cigebret. Dikatakan warga, bahwa sebagian besar kerusakan rumah warga berada di atap rumah, namun ada pula 2 rumah yang rusak setelah tertimpa pohon. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah angin kencang tersebut.